します。Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton dan menanti live tarikat cemplang-cemplung bersama DBS. Suwani dah tanya tu, Buan tanya masa apa tu? Kita sebenarnya hari ni kan, DBS boleh katakan tak masak, tapi kita cemplang-cemplung juga. Saya tak mengutukkan dapur, saya tak menggunakan api. Hai Rita, saya tak menggunakan api, saya tak menggunakan periuk semua. Cukup belianga saya semua letak tepi. Cuma saya nak share saya punya resipi pada malam ni. Seperti anda semua tahu, kalau saya go on live, pasti saya ada sesuatu yang baru lah. Maksudnya baru untuk saya lah kan. Kadang-kadang orang dah buat tu secara kebetulan. Saya selalu nak buat sesuatu yang lain daripada yang lain lah. Rita kata buat cooking, tunggu dulu lah. Jangan berganjak. Sila share video saya kalau sudi eh. Okay, Cik Suhan awak masak apa hari ni? Okay, masak apa Cik Suhan? Suhani. Okay, Su Azman. Okay, selamat malam. Selamat beristirahat. Ramai yang bersama saya pada malam ini. Saya punya cemplang-cemplung sangat simple dan cepat. Tak panjang lebar. Okay. Cuma saya awak nak teman saya lah tengok apa saya buat kan. Segmen yang lepas yang saya buat cemplang-cemplung saya yang lepas tu, saya punya bergedil kacang kuda mendapat perhatian. Perhatian maksudnya macam mana? Orang yang saya hantar bergedil tu semua puji. Saya insya-Allah diorang ikhlas lah kan, tapi memang saya pun suka, sedap bergedil tu. Hai Rahiza, selamat malam. Okey, selamat malam. Muhammad Alwis. Saya nak ucapkan untuk Mama Alwis ni happy wedding anniversary eh. Syukur Alhamdulillah. Sekejap dengan siapa tu orang kata tu dengan tak apa tu kejam celik. Sekejap je dah setahun lebih eh. Tengok tu Masya Allah. Mama Alwis, why not tomorrow you come over to my place? I will cook for you special dishes. Besok kalau saya sempat saya nak buat cemplang-cemplung. Resepi saya ada kena dengan cendawan. Macam mana? Saya ni suka cendawan. Alwis, sila datanglah besok lunch eh, kalau awak awak sihatlah. Saya doakan awak sihatlah. Moga-moga eh. Tak sihat pun datang aja. Datang aja Alwis. Tomorrow is something like a soupy kind of things. Jadi I think you will love it. Cik Salma, apa khabar? Cik Salma main cak-cak dengan saya. Ini saya punya resipi. It's very very healthy, you know, all fruit. Sebab tu ada yang nampak tadi kan, saya pergi pasar. Saya pergi ke supermarket, bukan pasar. Tadi cerita sikit lain, saya pergi supermarket tadi. Niat saya tu sebenarnya memang saya niatnya nak beli cendawan. Saya nak beli barang satu dua je, tak banyak. Tapi wah, saya kalau sampai sana itu one thing bad habit about saya lah kan. Saya kalau ternampak apa, saya rasa nak beli, saya beli. Tapi apa-apa pun benda tu boleh digunakan kan. Cuma terlebih budget lah. Budgetnya dalam $20. Kau sekali beli semua kira-kira dah dekat $100. Macam mana tu? Itu dia yang bad habit saya. Selalu terlebih budget. Tapi bendanya tu memang boleh digunakan lah. Tapi tak apalah eh. Kalau macam gitu tu kita ada rezeki sikit. Kita belilah. Terbeli pun tak apa. Nur Cahaya kata jemput esok semua orang datang ke. Saya, Cik Nur Cahaya. Saya tak buat wedding. Okay. Saya tak buat itu. Saya nak masak satu periuk aja. Okay. Ini dia sebenarnya bahan-bahan. Kita tak mau waste time lah eh. Tadi saya suruh. Saya sebenarnya saya tunggu tamu saya. Haji Osman dengan isterinya Haji Ramla datanglah lepas maghrib. Saya ni kadang boring, saya suruh abang angkat saya datanglah kan. Jadi mungkin kalau dia datang dia dapatlah rasa saya punya simple aja. Saya punya bibi air panas sama sabi. Okey.
Ini dia kita sebenarnya buah-buahan, any buah-buahan yang you like, you can take. Cuba teka, kalau pandai, cuba teka apa yang saya akan masak. Ini semua orang boleh masak, Wak. Tapi mungkin ada kelainan sikit, saya nak kongsi tentang yang bumbu-bumbunya. Okay? Sila share video saya kalau sudi, ya. Okay? Sebelum tu saya nak cakap, awak semua dah makan. Dah makan ke belum? Mungkin semua dah selepas dah habis solat maghrib, eh. Jadi saya punya ini tak panjang lebar lah kali ni. Saya tahulah awak gurau, Nur Cahaya. Okey, Cik Amy dia kata she like it. Saya suka Cik Amy Hamidah punya. Walaupun kadang-kadang saya tak like, saya scroll, saya ternampak. Saya suka Cik Abang Usman on the way. Power. Oh, saya rindu dengan abang saya dengan kakak saya ni. Kakak saya betul tak nak datang. Jadi terpaksalah. Suhani kata rojak buah ke? Tunggulah. Jadi abang kakak saya lah datang. Tak kisahlah, mungkin kakak saya pun dia pergi berjalan kan. Yang ada sibuk. Hello Suzilawati, share my video. Terpulang pada awak, apa yang awak nak buat, nak itu. Saya ada apa? Saya ada belimbing. Okey, saya ada belimbing. Saya ada jambu yang surat tak tadi saya pergi. Saya beli jambu ni. Saya ada kedondong. Saya sebenarnya tak terniat pun nak buat benda ni, nak share resipi ni dengan awak. Hai Eliza. Saya cuma tiba-tiba tadi saya kata, alam kepala saya ada idea kan untuk buat dia punya tu. Jadi saya share lah kan. Kalau sedap tak sedap, saya tak tahulah. Tapi ni resipi saya lah, Wak. Kita boleh gunakan apple. Tapi sedap ni sebenarnya saya memang nak buat buah-buahan. Saya tak nak buat sengkuang timun dah jadi rojak. Bukan rojak, eh. Tapi ini dia. Kita mulakan dengan ini. Saya dah ada. Saya tak nak tunjuk dulu apa bahan-bahan saya nak kupik dulu, ya, Wak, teman saya. Nampak, eh? Saya kupik belimbing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan air liur meleleh. Nanti saya nak tengok saya punya resipi ni. Saya tak mahu ada yang air liur meleleh. Tapi saya pasti air liur dia akan meleleh. Jadi orang kata tu, Ramboyan kata ngeces. Pasti ngeces nanti. Kita buah-buahan ni tadi sudah dibersihkan semua. Okay, jadi kita potong lah kan. Kita potong buah-buahan ni. Saya belum sambung habis buah ni, saya dah ngeces, Wak. Pasal saya dah rasa tadi. Saya dah buat sikit. Okay, kita potong lah buah belimbing ni. Okay. Langkah kanan lah abang kat saya tu. Dapat dia jadi, dia rasa saya punya ni. Tu dia. Kita susun. Kita susun lah dalam pinggan ni, eh. Tu dia. Kita susun. Kita kalau ada buah salak pun sedap, Wak. Saya suka buah salak, Wak. Kalau kita makan, kali ni saya tak masak. Cemplang-cemplung saja, tidak menggunakan api, tidak menggunakan dapur. Dapur saya bersih. Sebenarnya bibik tengah menggoreng-gorengan kerupuk-kerupuk. Pasal apa? Tamu saya nak datang. Cik Amy kata, VS habiskan ayat. You suka apa, Cik Amy? Nak tahu juga. Tak, Cik Amy punya masakan. Cik Amy punya masakan saya suka. Cik Amy tak dengar ke tadi saya cakap? Okey, masakan-masakan Cik Amy yang dia posting tu, Cik Amy ni sebenarnya tukang masak juga, kan? Jadi dia tukang masak, dia hebat. Saya selalu tengok, saya jenguk macam-macam. Saya harapkan satu hari saya dapat dah rasa masakan Cik Amy, eh. Pakal Cik Amy kita tinggal jauh. Satu Jurong, satu North Side, macam mana tu? Memang sedap, kadang-kadang pandai Cik Amy ni dia, apa tu, dia masakkan orang, kan? Orang order. Dan dia juga masakkan untuk anak dia, suami dia. Bagus, saya nampak dia punya masakan sedap. Saya tahu, Wak, kalau saya tengok kita tahu, kan? Walaupun kita tak rasa, tapi kita tahulah. Dengan cara gambar tu pun kita tahu. Okey, sekarang ini jambu. Jangan idea meleleh, ya. Jambu. Sila share lah video DVS kalau sudi, kan? Kita sama-sama. Ini jambu. Air liur saya sudah macam mau meleler. Aduh, kita makan healthy punya. Ini dia punya cemplangcung very fast, eh, Wak. Tak tunggu-tunggu apa tu. Tak ada banyak apa tu orang kata tu lama saya nak gunakan dapur, tidak. Sekejap aja. Cuma potong-potong buah-buahan ni, nanti saya tunjukkan apa saya nak buat. Itu dia. Pentingnya apa saya nak buat, nanti awak tunggu. Besok pun saya terasa tau, saya rasa saya nak buat cemplang-cemplung lah kalau tu.
saya tadi beli cendawan. Kalau saya ada resepi yang simple untuk dikongsi, kan? Nanti saya buatlah, eh? Saya teringin nak makan, tak makan nasi besok. Tapi tengoklah, kalau saya rajin, saya buat macam-macam pelung tu. Apa yang saya nak buat, nanti awak tengoklah. Saya suka jambu ni. Tahu tak jambu ni? Awak dah share tak video saya? Ada tak yang nak berbual dengan saya? Ziza Zain kata, hello, hello. Hai Ramli Amir. Jangan lupa ya, semangkuk kot. Ini bukan semangkuk, sepinggan awak. Awak tengoklah apa saya buat. Nanti awak boleh buat kan? Jadi awak tak terkilan. Tamu saya tengah on the way. Okay? Alright. Sekarang yang power ni sedap ni awak. Kedondong muda. Saya beli banyak tadi awak. Lama kita tak buat jeruk kan? Saya punya apa tu? Jeruk BBS kan? Awak ingat tak dulu saya suka buat jeruk? Saya suka buat jeruk apa tu? Jeruk pedas manis tu. Oi, sedapnya. Teringin pula tekak ni. Tapi gitulah awak. Nanti kalau saya buat ada yang nak belilah, nak apalah. Saya sebenarnya untuk makan sendiri, okey? Ini dia kedondong yang saya potong. Simple je. Dia nak habis ni. Senang je. Lepas saya potong kedondong, awak tengok apa yang saya akan buat. Sebenarnya, dia punya bahan asas ni nanti awak tengok apa dia. Awak dah dengar tak kerap perutnya? Ya Allah. Saya nak makan dengan apa? Nanti awak tengok. Di NTUC supermarket banyak kedondong ni. Saya nak cerita pula tadi. Kan saya tadi cakap, saya buat video tadi. Kita membawang sekejap lah . Tapi membawang yang baik tu okey lah . Tadi kan, biasalah awak NTUC supermarket tu ramai orang. Kalau beratur waktu hujung minggu gini, ramailah orang kan. Jadi orang semua beratur lah. Beratur sangat. Jadi saya pun kita sabar lah awak. Kita punya turn kan, kita punya turn lah. Kita kena sabar. Okey, Nur Cahaya kata macam lapar ni. Awak tengok aja. Good morning Jamari. Ini orang United States ni. Jadi biasalah kalau orang lain kena beratur, kita pun kena beratur kan. Kebetulan aku rasa tadi kakak bawang tu belakang aku. Saya dah cakap, saya tengok orangnya, saya dah tahu lah mak. Jangan dia masuk lane saya, kan? Jangan dia masuk lane saya. Pasal saya tengok mulut dia dah... Dia punya maid ke, dia punya anak ke, saya tak tahu dah. Perempuan tu pun aku tengok serikih, kan? Jadi aku tak tahulah. Kak tak tahulah macam anak, macam maid tapi tak cakap Indonesia. Tak tahulah anak dia serikih, aku tak tahu . Macam janganlah dia masuk lane saya. Kalau kebetulan, dia masuk belakang saya, dia beli belakang saya. Habis orang ramai, kita kena sabarlah beratur kan. Jadi, bila saya punya turn, belakang saya dia dah mengomel awak. Dia mengomel aja, dia bising. Dia kata, lambat sangatlah. Aku macam nak kasih terajang dayak aja pada dia. Kalau aku geram-geram, mulut saya jangan main-main awak. Saya kalau dah laser kan, kalau saya dah antu saya dah naik, aku punya laser, korang boleh nangis kan. Jadi saya sabarlah, saya diam. Saya dengar dia beliti dengan dengan perempuan yang sebelah dia tu. Mate dia ke entah apa ke, yang seleki tu aku tak tahu. Dia pun seleki juga. Barang dia banyak. Cepatlah dia cakap, cepatlah, lambatnya lah. Aku ni depan kau. Kau nak cakap depan orang, depan dah saya ada orang lagi tengah queue. Dia kata lambat gini. Dah gitu ke bulan kena saya punya turn. Saya dah punya tu, okeylah. Aku cakap, alamak, lepas aku punya inilah. Aku cakap, saya punya seksa lepaslah. Memekak mulut dia, telinga dia ini kan. Jadi, itulah dia beliti. Dia kata, slow lah, apalah gini. Alamak, aku macam nak tabuk aja muka kakak ni. Hai Ahmad Bahril, Chaniago. Masak ke nak mengamuk? Saya tak mengamuk. Saya cerita tadi apa yang terjadi tempat supermarket tadi. Saya share lah. Kalau saya tak berbual, boring kan? Ini saya punya satu lagi peminat baru. Selamat datang Ahmad Bahril. Orang
Karimun, Indonesia. Okay, saya pun tak tahu, saya ada peminat jauh dari sana eh. Itu dia, Ahmad Bahril Chaniago. Tuan saya pun peminat baru. My followers lah. Saya ni, saya kan tak nak cakap peminat. Saya tak peminat lagi lah. Okay, saya dah lemau. Jadi gitulah. Bila saya punya turn tadi, jadi dia kesian budak India tu kan. Budak India tu memang muka dia dah krem, dah stres pasal orang ramai. Dah lah apik pak depan tu, nyonya pak depan tu buat perangai. Nak keluarkan duit pun susah dia nak kira duit. Budak tu pun fed up. Jadi slow lah kan. Jadi perempuan belakang saya tu dah ngamuk. Tapi dah gitu dah barang-barang saya beli baju tadi. Baju tu pula just realize tak ada tag, tak ada price tag. Jadi perempuan tu mana nak scan kan. Saya pun tak tahu harga dia. Aku nak aje cakap murah harga tu. Saya kata saya tak tahu harga dia berapa. Saya cakap saya beli je. Saya cakap tadi saya ambil. Mungkin gini-ginilah saya agak-agak saya terlupa. Saya beli tiga pakaian tadi. Tiga baju. Jadi perempuan tu kesian Wak. Jadi dia terpaksa lari tempat baju punya kaunter jauh. Dia dah mengomel Wak. Dia mengomel kat belakang saya. Dia kata lembap lah ci ni gini-gini-gini. Alamak air. Aku betul lah nasib baik aku tak beli cili bahan. Tak ada cili pun aku beli pak dalam bakul tadi. Kalau aku cili, aku cili mulut dia. So, diam sangat. Gitulah. Ceritanya gitu, kan. Saya cakap, tadi kalau saya laser, Wak. Saya kalau dah geram, saya boleh geram tu, Wak. Sebelum saya pergi, saya akan laserkan dia. Sampai aku tak kuasa lah. Aku tengok dia pun haprak. Macam busuk gitu. Tapi tak kisah, saya belah lah. Itulah saya cakap dalam hati saya cakap kalau kau tak nak queue, kalau kau tak boleh tahan orang ramai, kau pergilah shopping supermarket 12 pagi ke atas. Kan pukul 1 pagi, satu supermarket besar-besar tu kau punya. Kau pergilah. Mana kaunter kau nak masuk kau masuklah. Very bad habit ni orang-orang kita, orang-orang yang macam ginilah. Kadang-kadang bukan orang kita, orang lain pun macam gitu. Tapi it's not so good kan. It's very bad. Okay, ini dah siap. Ini adalah makanan-makanan sihat kita. Apa yang saya nak tunjukkan sekarang, ini dia sos saya nak buat. Awak tengok betul-betul. Okay, kita ada bahan ni. Saya ada kicap. Dengar ini, Ahmad ini dari Indonesia tau. Ini kicap bangun ni sudah jadi kegemaran saya. Pasal bibik saya, pembantu saya memperkenalkan kicap ni. Jadi saya dah terlekat dengan kicap ini. Jadi saya tak beli kicap brand lain. Dulu saya pakai lekat kicap kipas kan. Malaysia punya memang favorite saya. Tapi saya dah terkena cap bangau ni. Saya dah beli ni, tengok betul besar beli. Cuba tekalah. Awak diam aja kat situ. Cuba teka saya nak buat apa. Ini petis. Ini gula. Ini garam. Alamak, mana pula benda ni? Tunggu sekejap, saya ambil. Bibi. Bobi. Sekejap, saya ambil satu barang ni. Lupa pula saya nak letak perhiasan kat sini. Aduh, yai. Okey. Jadi sebab saya tunjukkan bahan tadi kan. Ini dia, dah siap. Darali, temah aku nak kasih idea kau meliling. Okey. Kau jangan mengamuk dengan aku, temah. Ini dah siap. Ini si buah-buahan tadi. Mana pergi kau letak? Ini. Kau masuk dalam tu. Buka. Ini dia, jambu merah, kita ada ini. Carilah buah-buahan yang segar-segar. Jangan pula kau letak durian pak atas ni. Durian tak boleh, sayang. Yang pentingnya ini asam boy. Apa yang saya nak buat ni? Asam boy, okay? Ini dia, kan? Serbuk asam. Selalunya orang tak buat, tak pakai tu. Jadi saya pakailah. Sebab tu saya nak tunjukkan awak. Kalau tidak, saya tak kuasa. Saya nak buat satu kelainan lain daripada yang lain saya nak buat lah. Jadi saya pakai benda tu. Okey, ini sebenarnya kita gunakan selain daripada itu. Ai, salam ja. Dia kata buat apa tu. Kau tengoklah aku masak sengaja aku tag kau. Pasal aku nak kau alien kau meleleh lah, temah.
Okey. Ini sebenarnya tadi saya dah suruh bibik buat. Ini pedas sangat buat dia buat paste ni. Aku tak tahu berapa puluh cili padi dia masukkan. Sampai tadi saya makan, ya Allah, mulut saya macam berapi. Tapi tak kisah, nanti kita boleh modify. Okey. Ini ada cili padi yang telah ditumbuk dengan gula melaka. Okey, ini dia punya paste eh. Ini ada cili padi yang telah ditumbuk dengan gula melaka. Itu Wak Sogo sudah masuk. Aku tengok Wak Sogo dah lama. Wak Sogo dah lama menghilang. Anyway, tahniah sekali lagi lah Wak Sogo. Dapat anak sekali lagi. Buatlah anak banyak-banyak. Kau buat 20 pun boleh Wak Sogo. Jadi boleh penuhkan satu Sogo semua. Anak-anak kau semua boleh bekerja. Kau build up balik Sogo tu. Kau panggil kau punya anak-anak semua, keturunan anak-anak cucu-cucu kau kerja Pak Sogo. Okey, tak apa. Kita berhentikan pasal tu. Pasal awak tak faham. Yang faham cuma saya dengan Mama Azrul. Okey, ini dia. Cili padi, tak tahu berapa puluh biji dia letak dalam sini. Aduh. Dengan gula melaka yang telah ditumbuk. Ditumbuk eh. Okey, jadi saya nak buatkan paste dia. Saya nak tunjukkan awak. Okey. Waalaikumsalam, Mama Azrul. Kau memang kelas. Okey, ini tadi ada paste yang dah buat. Wah, jadi saya campurkan lah. Saya campurkan eh. Saya tunjukkan. Kita nak makan apa, awak dah tahu kan? Kita nak buat apa, kita nak makan apa dengan buah-buah tu, awak dah tahu kan? Ini bukan rojak. Tapi saya cuma tunjukkan sahaja. Okey, jadi saya gaulkan ini. Benda ni tadi. Okey, kita gaulkan dia. Pedas gila you. Kau tahu aku nak makan apa, aku nak buat apa dengan buah-buahan tu. Okey. Kau tak payahlah bertuan-tuan dengan aku lah, Sogo. Okey, kita masukkan sedikit garam. Sedikit garam, okey. Tengok eh, ini sebenarnya saya nak tunjukkan sos saya, Wak. Yang lain tu semua potong-potong semua korang tahu. Kalau kau tak tahu potong buah tu, aku tak tahulah. Potong tangan sendiri, okey. Potong jari sendiri. Kita dah masukkan, kita gaul. Ingat eh, dalam ni ada cili padi yang telah ditumbuk. Okey, cili padi telah ditumbuk. Saya tak mahu potong-potong cili padi tu terpulang pada awak. Okey, terima kasih Su Azman. Kerana share. Tengok Su Azman dah share. Awak share tidak? Saya tak nak potong-potong cili padi. Saya suruh bibit tumbuk. Tumbuk sekali dengan gula melaka. Ni kita masukkan ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Petis. Petis, petis, petis. Jamal dia kata roh sedapnya. Rohan sedap. Apa tu? Aku tak faham kau cakap apa. Okey, kita ambil petis. Saya ambil sudu eh. Malam-malam ni Wak tak nak makan nasi. Meroyan pula nak makan macam gini. Ini nama cemilan-cemilan kan? Cemilan-cemilan. Okey, kita masukkan petis. Saya tahulah awak cakap senang aja pasal bahan-bahan ni semua dah ada. Tapi awak tengok apa yang saya masukkan kan? Kelainannya ada kat situ. Okey. Kita dah masuk, saya masuk 2 sudu kecil petis. Kita gaul lah. Allah. Okey, nampak tak kita gaul? Ini kicap bangau. Kicap bangau kita masukkan. Kau tengok nanti aku makan, jangan sampai aglio meleleh. Okey, temah, kau tengok macam mana aku makan ni nanti. Okey, kita gaulkan sekali lagi. Nah, ni sekarang saya nak cakap, sebenarnya saya nak share saya punya sos dia. Okey. Okey, kita masukkan ini. Tengok apa saya buat. Tadi aku tahu dia punya tu pedas, pedas gila. Pedas gila bibi buat, memang pedas gila. Jadi saya campurkan ini dia, gula putih. Saya campurkan gula putih. Sebenarnya kepedasan tu terserah pada awak lah nak pedas macam mana kan. Tapi kalau dah pedas gila tu macam mana nak makan? Ha, itu dia, kita dah campurkan. Nampak tak? Dia dah jadi paste. Dia bukan kuah rojak, Wak. Kuah lah, kuah cecah-cecah di buah. Apa yang saya masukkan sekarang? Serbuk asam. Semua bahan-bahan tadi saya campur, saya masukkan serbuk asam. Okey. Kau ada je lah, Darali, temah. Saya masukkan serbuk asam. Awak nampak tak? Itu dia. Okey. Jadi, dia ada balance dia.
kan? Nampak tak serbuk asam? Serbuk asam? Kita dah masukkan dia. Kita gaul paste dia. Awak tengok paste dia pekat. Pekat. Sabarlah eh. Sebenarnya saya ada bahan benda lagi saya nak masukkan. Saya nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ah. Enak. Kita masuk air panas sikit. Jangan terlalu cair. Kita dah buat pesa gini. Kita rasa kita tengok apa yang harus kita tambah lagi. Aduh, sedapnya. Wah, awak nampak tak? Berdesut. Saya tambahkan lagi sikit eh. Kita jangan cair. Dan jangan pekat sangat. Okay. Just nice. Allahu Akbar. Awak, saya tambahkan kicap sedikit lagi. Ibu Siti pandai colik-colik buah. Ngiler tengok. Memang saya dah cakap saya sengaja nak kasih orang ngiler. Saya sengaja kasih orang ngeces. Ini dia. Kita colik-colik je malam ni saya tak makan nasi. Nanti saya punya tamu datang tu. Ibu Siti ni bakal dia blok jauh. Kalau tidak saya panggil datang rumah saya. Kita makan sama-sama. Tengok tu. Saya dah buat. Saya tambah lagi asam boy. Nampak tak? Ini kelainan dia sebab saya cakap. Saya tak tahulah kalau buat sama macam saya. Saya masukkan asam boy kat sini. Tu dia. Saya tambah lagi. Tak kisah. Ikut tekak sesuai. Oh, sedapnya temah. Memang sedap temah. Aku campur ni, dia punya paste ni. Tengok asam boy dia. Kita masukkan asam boy. Saya punya paste untuk cecah-cecah buah ni. Kita panggil cecah-cecah buah lah. Pasal apa saya pun tak tahu namanya apa. Kejap eh. Kalau pedas lagi, saya tambahkan. Saya makan dengan jambu ni pula. Nur cahaya memang sedap. Okey, bismillah lagi. Kita makan belimbing, Wak. Sambil tu saya rasa saya makan je lah. Waalaikumsalam. Tamu saya dah sampai tu, Wak. Allah. Aku makan aja lah. Saya tambah gula sikit. Pedas lah, Wak. Kita tambah lagi eh. Tamu saya dah sampai tu. Orang jauh, Wak. Daripada Indonesia naik perahu. Saya gurau je. Mereka saya blok-blok sebelah je. Ya Allah, Wak. Sedap. Inilah yang saya nak share dengan awak. Sebenarnya lain-lain. Abang Man. Makasih lah Abang Man datang. Datang. Memanglah. Terima kasih lah. Baik. I love you lah. I love you. Baik. Dah berhenti. Berhenti aku tak datang tadi. Awak tambah pedas ke tak tambah pedas? Kalau tak saya tambah gula lagi. Awak. Okey. Nak sedap lagi? Ini asam boy kita masukkan lagi eh. Tak mengapa wak, dia takkan masam. Dia ada rasa dia, untuk rasa dia. Ini paste dia, kita masukkan lagi. Nampak tak? Allahu Akbar. Okey. Dah siap. Dah siap. Okey. Ini dia. Sebenarnya, seperti saya kata tadi, dia punya... Memang kan? Tamu saya ni. Tengok sini awak. Ini yang saya kata. Saya datang pun makan ni aja. Baik ujang berhenti. Kau tak faham kita tahu. Sedapnya. Itu dia nanti kita cerita. Blimbing tak ada blimbing. Ini nampak apa blimbing ni. Ini bukan blimbing itu. Blimbing bulu. Tak ada. Blimbing bulu tak ada makan masam kedaung tu. Nampak.
Okey, jadi sebenarnya potong buah tu semua tahu potong kan? Kalau tak tahu potong buah, potong jari sendiri. Okey? Sekarang tadi saya dah share. Inilah adalah sos saya. Sos cecah-cecah buah DVS. Okey? Kalau nak cuba tu, kalau sudi nak try saya punya style, cubalah. Actually sebenarnya, atas dia ni, kita boleh taburkan bijan. Kalau kita macam ala-ala kuah rujak. Tapi awak tengok, saya ada campur apa tadi? Asam boy. Saya masukkan asam boy. Dia punya paste saya campur semua. Gula Melaka. Sebenarnya tak payah pakai gula putih. Kalau tak banyak cili padi tadi. Memandangnya terpedas sikit. Terpedas banyak bukan sikit. Jadi saya terpaksa campurkan gula putih. Okey, ini dia. Dah siap awak? Ini dia . Awak boleh letak. Tukatilah kalau nak letak taburkan biji-bijan. Yang pentingnya kan, kita akan cecah-cecah buah ni. Very short and sexy kan? Saya cemplang cengklung sekarang. Hari ni tak merepek. Saya tak kotorkan dapur saya. Saya tak hidupkan api. Cuma, ini saja saya nak share. Saya punya sos cecah buah. Okay. Buahan dia ni untuk dicecah lah. Okay. Besok, insyaAllah lah. Mungkin tengah hari ke saya akan cuba buat saya punya cemplang-cemplung menggunakan cendawan. Apa yang saya gunakan, apa yang saya buat, cendawan digoreng ke, direbus ke apa, awak nantikan. InsyaAllah kalau saya ada kesempatan saya akan buat, nantikan . Follow me, follow me. Sekarang ni kalau awak nak follow saya, setiap kali saya dah telecast itu ada follow. Jadi awak klik, kalau saya live aja bila-bila masa, automatically awak follow saya. Okay. Dengan itu selamat malam. Selamat berceriat. Selamat makan semua. Terima kasih kerana sudi menonton cemplang-cemplung DVS. Okay. Situ Zubaidah kata, thank you for sharing. We'll try soon. Okay. Darali kata, aku nak kuah tu. Kuah ni aku buat sikit aja. Aku dah tunjuk kau resepi temah. Kau buatlah. Semua nak di tangan aku. Okay, so gitulah. Selamat malam wak. Saya nak layan tamu saya. Terima kasih ya. Share some your video. Love you all. Tunggu besok ya. Okay, Nur Cahaya kata thank you so much for sharing. Okay, thank you. Bye.